Ya, kalau buat saya sendiri, situasi seperti ini bukan hanya sekali ya. Berdasarkan pengalaman, artinya ketika musim yang lalu ketika Robert juga nggak ada, kemudian kita ada jeda, Coach Mila belum datang, belum pegang tim. Sebelumnya juga waktu sama Pak Jajang, Pak Jajang pas masuk Rupik ya, kalau nggak salah. Dengan Rupik lepas. Sebelumnya 2003 juga pernah waktu sama Juan Pais. Tentunya situasi seperti ini, ya situasional. Sebagai teman, sesama pelatih, tentunya normal kita sedih dengan situasi seperti ini. Tetapi bagaimanapun juga inilah kehidupan, sama seperti kehidupan di luar sepak bola. Kadang suka, duka, akan selalu ada, begitupun kita. Dan latihan perdana ini kita saling menguatkan. Kita bersikap profesional. Wajar kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda karena ketidakhadiran coach dengan teman-temannya. Tetapi kita berusaha untuk menyikapi itu dengan sikap atau attitude yang normal, saya pikir. Dan teman-teman juga siap untuk melanjutkan aktivitas mereka sebagai pemain profesional. Ya, kita selalu fokus dengan match ke match. Begitu ketika hadir ada Coach Mila, Coach Robert, kemudian dan kehadiran mereka, kita fokus buat pertandingan melawan PSM, pertandingan melawan Persik Kediri. Kita fokus pertandingan melawan berikutnya dengan siapapun itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kualitas tim sekarang. PSM bisa kalah di rumah sendiri. Persib juga belum bisa membuahkan hasil di rumah sendiri. Opsi untuk menang ada, tetapi kita lihat bagaimana perkembangan tim ketika mereka main di luar bisa memenangkan pertandingan. Dewa United bisa menang di luar, tapi juga ada yang bisa kalah di rumah. Persikabo bisa kalah sama PSM di rumah. Dan selama masa star kompetisi akan selalu seperti ini. Sampai akhirnya perjalanan semakin menguatkan, soliditas tim semakin kuat dari match ke match. Akhirnya akan muncul beberapa tim yang memang bisa menjadi kandidat. Jadi kita menatap optimis setiap pertandingan, tidak melihat misalnya mereka adalah tim yang berat, karena kenyataannya tim yang lalu saja yang peringkatnya ada di atas, sekarang malah ada di bawah semua, justru yang ada di bawah sekarang malah ke atas semua. Seperti itu, jadi kita akan realistis, kita akan fight, seperti yang pemain bilang, kita akan fokus, dan kita akan menjalani dari kerja keras di latihan, kemudian kita lihat juga kan ini. Biasanya ketika masa transisi seperti ini, meskipun pelatih yang sebelumnya karena sudah selesai tidak memberikan program otomatis, karena mereka nggak ada di sini, tentunya pelatih yang ada di dalam tim membuat program. Tetapi sebagai seorang pelatih yang saya pikir saya sedikit punya pengalaman dengan situasi seperti itu, saya nggak merubah drastis pola latihan. Saya bukan ahli sihir paranormal yang kemudian akan berubah nih, kemudian hasilnya juga akan bagus. Enggak. Tentunya pemain juga perlu adaptasi. Mereka jangan sampai kaget ketika ada latihan yang misalnya membuat mereka jadi berbeda 100%. Situasional bisa saja berubah. Situasional bisa saja. Ya, tergantung dari pertandingan nanti. Tetapi tentunya kita akan observe. Kita akan amati dari setiap sesi latihan. Dan tentunya kita juga akan buat. Seandainya kita bisa bermain dengan 3-4-3. Kenapa kita nggak bisa bermain dengan 3-5-2. Dengan 4-2-3-1. Atau misalnya 4-3-3. Kalau misalnya kita observe. Kemudian kita coba buat. Pelan-pelan. Kenapa enggak misalnya? Karena Coach Mila juga situasional di dalam pertandingan, ketika misalnya ketinggalan atau misalnya kita butuh kompak,
defend yang lebih kuat, dia akan memakai 5, 3, 2, misalnya seperti atau 5, 4, 1, misalnya seperti itu. Artinya berubah spot. Saya kaget, karena belum ada informasi sebelumnya. Artinya juga setelah saya selama dewa. Sebelum lewan dewa, apakah sudah memberitahu kepada pihak? Nggak ada. Jadi sebelum preskon, situasinya Coach Mila normal seperti biasa. Kemudian mungkin dia coba tetap fokus meskipun berat, karena setelah kejadian itu baru bicara ini, baru bicara itu. Ternyata dia nggak bisa fokus. Dia berusaha untuk fokus, tetapi kita nggak tahu. Karena saya juga nggak tahu kalau hati seseorang, jangankan begitu istri saya, nggak tahu kalau misalnya dia punya beban ketika misalnya ada masalah, kalau nggak bicara. Dan sampai akhirnya selesai pertandingan, baru kita dikasih tahu. Setelah pengumuman Mila mundur, Pak Yair udah sempat ketemu atau komunikasi? Coach Mila? Iya, waktu itu. Setelah Mila respon mundurkan diri, iya. Pak Yair sudah ketemu? Kan ada di situ. Oh, kan ada di situ. Apa yang disampaikan secara empat mata sebagai Wih, Pak Yair? Empat mata. Apa yang disampaikan Pak Yair kira-kira? Saya pikir sejak musim lalu juga saya udah bilang ke coach bahwa setiap pelatih punya decision, ya kan? Punya decision. Untuk musim depan saya nggak tahu, karena kontrak saya selalu satu tahun seperti itu. Dan semua decision ada di pelatih. Bagaimanapun apa yang dikatakan oleh misalnya semua asisten bahwa kita punya pelatih, tentunya pelatih itu yang memberikan keputusannya untuk merekrut asistennya. Jadi ketika coach selesai preskon, kemudian coach, ya saya tanya kenapa situasional ini. Saya 11 bulan di sini dengan kamu waktu pertama kali datang sampai sekarang, terima kasih banyak. Kamu sudah bantu kerja saya. Kamu orang baik. Saya ingin kamu tetap seperti itu, menjadi bagian tim yang selalu berusaha untuk menunjukkan kalau kamu punya etos kerja yang bagus, support ke pelatih, dan selalu menunjukkan profesionalisme dalam kerja. Tapi itu bukan suatu hal yang membuat saya jadi, karena situasi seperti itu buat saya nuansanya yang membuat saya jadi agak sedih. Itu aja. Karena meskipun Pak Haji Umum meminta dia untuk pulang, silakan ketemu sama keluarga, tetapi kenyataannya Mila sudah, saya nggak bisa fokus meskipun saya ada di sana. Masa saya harus berapa hari di sana tanpa tahu saya harus kembali, kan tidak etis juga. Saya profesional, saya nggak mau seperti ini, jadi lebih baik saya pikir keputusan untuk tidak. Oke.